Alright, teman-teman, inilah dia belanjaan aku hari ini. Oh my God, I'm so excited kalau aku belanja-belanja kayak dari Asian Store. Biarpun kalau dari Asian Store itu pasti sedikit rada mahal ya. But anyway, aku happy banget. Tadi terakhir itu aku beli ikan sama shrimp atau prawn, udang ya, udang. Tapi nggak sempat ngefilm banyak karena aku lihat ada bus mau datang, jadi buru-buru sama si Timmy. Oh my God. Halo teman-teman, belanja yuk. Hari ini aku mau belanja. Timmy belanja nggak? Enggak. Kenapa Timmy nggak belanja? Timmy mau makan Subway. Si Timmy mau makan Subway habis training ya. Now where you going first? Taekwondo training. Taekwondo training. So teman-teman, Taekwondo move. Yeah. Iya. Iya. Teman-teman, seperti kalian lihat aku di bus stop sama Timmy karena harus naik bus ke tempat trainingnya dia. Ini hawa lumayan alhamdulillah panas tapi kayak reprai, tahu reprai teman-teman? Jadi kalau si Alexa bilang intermittent cloud. Kadang-kadang poek, dingin, ngahiliwir, kadang kalau matahari seperti ini lumayan agak panas. Nah, anyway. Mudah-mudahan ini kalian dengar ya. Kayak ginilah. Oke, jadi aku mau anterin Timmy training. Habis gitu, sementara dia training, aku mau belanja. Jadi mau ajak kalian juga sih belanja. Biasanya kalau dia training kayak martial art atau berenang kayak gitu, aku sama Mas Dan tuh suka nontonin dia gitu, duduk di situ nonton. Nggak harus sih, kita bisa tinggal gitu ya. Tapi dia juga lebih senang kalau kita sebagai orang tuanya itu nonton. Apa nyanyi-nyanyi? You have microphone. Tuh, si Timmy nunggu bus di sini. Yay! Go. Thank you. Pam. Kita duduk di depan, teman-teman. Duduk. Nggak boleh gitu, Tim, please. The driver don't like it. Oh, there is nothing. Itu tempat newspaper. Ini biasanya, teman-teman, ada koran di situ ya. Kalau depan kayak gini, ini khusus untuk orang hamil, orang tua, atau yang membawa anak, kayak gitu, priority seat ya. Tuh, lihat. Di sini ada CCTV kamera. Ini kalau ada crime, ada kriminal, kita bisa report. Terus itu kalau nggak punya tiket, nggak bayar, itu 80 pound penalty. No smoking, no alcohol ya, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum alkohol di bus, dan juga nggak boleh bawa itu tuh. Kayak gitu, teman-teman ya. Bus sedikit di sini. Tim, apa itu? Daun. Daun. Iya. Buat apa daun? Really. Okay, welcome. Alright, teman-teman, si Timmy aku udah anterin ya ke tempat trainingnya. Sekarang aku mau langsung pergi belanja, let's go. Oke, teman-teman, pertama-tama aku mau ajak kalian ke toko kayak Asian Store, mudah-mudahan ada daun pisang. Soalnya apa? Mau nimbel. Tahu nimbel itu Sunda banget ya, jadi nasi timbel. Soalnya si Andre ngejakin piknik. Jadi nanti mau piknik ala-ala lah, tungguin terus pokoknya vlognya ya, di vlog selanjutnya. Oke, kita lihat nih ada nggak daun pisangnya. Ini 10 pound per kilo, pare, mahal banget ya. Oh my God, ada mangga. Ada mangga ini, teman-teman, mangga ngorak, mangga apa ini dibilangnya muda gitu, teman-teman, buat ngerujak ya. Tapi one minute. Aku nyari dulu daun. Kita lihat daun biasanya suka di belakang juga sih, aku tanyain.
Apa sekalian aku beli ini mumpung ada ya? Kayaknya fresh banget, aku beli ini deh. Ini berapa? Serai, nggak tahu berapa. Ini toko ini, toko Asian ini nggak ada harganya, kadang-kadang agak susah, teman-teman. Tapi kita ambil aja ini. Terus, kita ambil itu dulu. Ambil basket. Hi, do you have banana leaves? No? Nggak ada. Banana leaves. Ada jantung pisang. Aku tuh penasaran banget ini dengan jantung pisang. Tapi nggak tahu juga masaknya, harus di googling dulu. Kita beli cabai aja dulu. Ini nggak tahu berapa harganya, nggak ada juga tuh. Nggak tahu apa yang ini, hot pepper, kayaknya ini. Bangun lada, teman-teman itu. Aku ini aja deh, segini cukup tuh buat bikin sambal. Ini kacang ini enak loh dilalap. Tapi enggak. Oke. Kita beli ini. Terus beli ini serai mumpung ada. Beli bawang juga, teman-teman. Tuh. Gak usah banyak-banyak. Ala kadarnya saja. Gak apa-apa, nanti aku ke toko Asian deh, Asian Store. Mudah-mudahan ada daun pisang. Biasanya kalau di sini tuh daun pisangnya fresh. Kalau di toko Asian itu frozen. Tapi rapopo, teman-teman. Namanya juga ya hidup di luar negeri, daun pisang gak ada. Harusnya itu di kebunnya si Koko tuh ada. Ini cukup deh. Segini aja. Oh, ini apa sih namanya, teman-teman? Lengkeng ya, buah lengkeng. Longan, longan kalau di sini nih. Lengkeng ya, berapa ini lengkeng? Hargaan. Kenapa nggak ada harga ya? Kita tanya ini berapa. Ini 249, 2 pound 50. Aku beli dua deh. Oke, teman-teman. Sekarang kita ke toko Asian Store. Toko Asian Store. Ke toko Asian. Yuk, masuk aja langsung. Ini dia daun. Ada kan frozen, teman-teman. Ini berapa harganya? 2 pound. Tuh, cuman segini doang. Gak apa-apa. Kita butuh, kita ambil. Kita beli toge. Oh, Timmy udah selesai nih. Ada good news apa, Tim? 2 tags, 1 day. Wow. Ini tuh apa berarti? What does this mean, though? It means I'm closer to getting my yellow and white belt. Oke, teman-teman, ini Timmy udah selesai ya latihannya. Tapi aku belum selesai belanja. Tuh, aku tadi ke Asian Store dan yang satunya, tapi belum selesai. Let's go cross the road. No. Oke, teman-teman, ini lapar banget ini, lapar boy, hungry boy. Just makan. Like I just demolished my first off of Chonji, now I'm stand up demolish my second one. Lihat, ini keduanya, sandwichnya gede, panjang banget. Oh, a lot of cucumber deh. Lapar banget habis training. Ini belanjaan aku, teman-teman, by the way. Jadi, Timmy udah selesai training, belanjaan belum selesai karena tadi aku harus ke sana dan ke sini. Lumayan lah aku jalan kaki dari toko satu ke toko satunya itu memang agak jauh. Tadi aku kalian lihat kan belanja, aku dapat kangkung dong. Kangkung, harta karun. Harta karun kangkung, aku beli toge, beli tahu. Nih, beli tahu kayak gini. Terus juga aku beli goreng bawang. Timmy suka bawang goreng. Nom nom nom. Terus daun pisang. Nah, kalau daun pisangnya. No. It's okay. Ya udah mau. Katanya mau dikasih di situ. Ya udah mami kasih deh. Bentar. Mama buka dulu.
goreng bawang. Nanti kalau ke Indonesia, goreng bawang asli yang digoreng sama kita di rumah. Crispy. Enak. Semua orang di rumah suka banget goreng bawang. Enak. Terus udah deh teman-teman, tadi aku kan beli lengkeng ya. Ini lengkeng ternyata 2 pound 79 harganya, hampir 3 pound per bag kayak gini. Lihat isinya nggak banyak. Jadi aku beli 2. Terus beli bawang merah. Tadi kalian udah lihat sih ya. Jadi belanja dari toko satunya itu 956, hampir 10 pound lah ya. Terus yang toko satunya aku tadi habis 14 pound aja. Jadi together 24-an ya, 24 pound. Oke. Okay. Ini si Hungry Boy makan banyak. Ini apa? Oh, iya. Ini resi dari Subway, 8 pound 79 teman-teman, satu Subway panjang begini ya. Coba Mama minta dikit. Ntar teman-teman komplain, teh beli aja satu, nggak mau kebanyakan, biarpun setengah juga nggak mau, jadi nyobain aja. Jadi kalian harus oke dengan itu ya, karena anak-anak aku oke dengan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak ya? Ya udah teman-teman, kita tunggu sampai Timmy selesai makan, langsung kita pergi belanja, lanjutin, oke? Okay? Lanjut. Lanjut. Alright teman-teman, yes, kita sekarang udah ada di Turkey Shop. Timothy lift tak? Can you help Mama? Bantu Mama ya? Ambil plastik. Satu aja. Kamu mati-mati. Mami mau cabai. Cabai? Iya. Ini cabainya bagus-bagus, seger-seger. Ambil 10 ya. 10 cabai please for me. 10 cabai. Nice one ya. Tuh cepetan atuh meni. Tuh. Ini 4, so 7. 7. Yes. It's okay if it's more than 8. Tuh. 9. Nah, Mami ambil semuanya. Oke. Okay. All. Thank you. That's good. Oke. Okay. Terus Mami mau beli apa? Ini juga nih cabe yang biar enggak pedas gitu, teman-teman. Ini juga nih. Kalau ini sekilonya cuma 4 pound. Kalau yang ini sekilonya 10 pound. Timmy need bag? Bag. This one? Ya, yeah, ini. Basket. Basket. Iya. Taruh di basket. Terus aku mau ini spinach. Ini Tim. Spinachnya. Satu. Dua ini. Buat besok ya udah yuk dua aja cukup. Oh, ini. Ini lihat teman-teman, pare 10 pound. Ini kayak keong kata Timmy. Ini teh apa, talas bukan teman-teman? Kayak talas ya? I don't know. I think it's talas. I don't know. Ini para reot ah. Adas alias talas meren. Ketau ah Mami, ayo. Yeah, me too. I don't know. Okay, I need tomato and I need cucumber. Oh, ada temennya. Kita ambil ini aja deh. Timothy, come here. Leave that one there. Leave it the basket. Ada temannya si Timmy. Ini apa ini namanya? Naon iya teman-teman, bonteng alias cucumber. Bilang bonteng. What? Bonteng. Bonteng ya. Ini timun. 1, 2, 3, oh menikah bararagus kia timunnya.
Tuh, aku suka timun kayak gini. I'll just hold it out, you put the rest. Yeah. Okay. Yes. That's enough now. Go. Go put it, enough. Terus aku juga mau butuh tomat. Ini tomat. Mana? Aku juga butuh kentang, teman-teman. Nih, mau yang kentang pakai tanahnya atau yang tidak ada tanahnya? Biasanya yang ada tanahnya malah lebih mahal, 2 pound per kilo ya. Kenapa ini reprai begini? Kita ambil yang ada tanahnya aja ya. Kita ambil 3 aja cukup. This is chicken wings ya? Can I have that please? How many do you want? 2 kilos. Teman-teman, ini goreng bawang lebih murah. Cuman 2 pound, yang tadi kan 3 pound lebih ya. Nih, ini mah 2 poundan. Tapi ini, ini mah bawang bombay, goreng bawang bombay, bukan shallot. Kalau yang tadi kan bawang merah kita, kalau ini mah goreng bawang bombay. Tapi nggak apa-apa, kayaknya enak aja. Mana sih Timothy? Teman-teman, ini ada roti bagus banget. Ini ya, nggak tahu berapa. Ih, kadang-kadang di toko beginian tuh nggak ada harganya. Tapi bagus ini, aku suka. Yuk, ayo Tim. Ini, bawa ini. Timmy mau apa sih? How about nuts? You want some nuts? Nuts? Yeah. Ini nyari snacks yang nggak ada sugarnya, susah. Yeah. Oyster. Alright, teman-teman, inilah dia belanjaan aku hari ini. Oh my God, I'm so excited kalau aku belanja-belanja kayak dari Asian Store. Biarpun kalau dari Asian Store itu pasti sedikit rada mahal ya. But anyway, aku happy banget. Tadi terakhir itu aku beli ikan sama shrimp atau prawn, udang ya, udang. Tapi nggak sempat ngefilm banyak karena aku lihat ada bus mau datang. Jadi buru-buru sama si Timmy, oh my God. Terus, ya, aku beli ikan sibas 2 sama udang itu berapa ya tadi? 20 pound kayaknya sama itu. Itu lumayan mahal sih. Terus aku beli sayap ayam juga harganya itu lebih mahal daripada di Tesco. Jadi sekilonya itu 8 pound ya, teman-teman. Sementara di Tesco kan waktu itu aku lihat 4 pound 30 per kilo. Tapi ini bagus banget, bersih dan kecil-kecil gitu. Terus aku juga beli roti. Ini roti enak banget dari Turkey Shop, kayak roti Turki mungkin. Terus beli tahu, beli goreng bawang, beli lengkeng, ada lengkeng tadi aku beli, ada apalagi aku yang beli tadi. Oh ya, kangkung. Ya udah aku bilangin ya, kangkung itu oh my God, harta karun bingit, aku excited banget. Jadi aku mau masaknya ini kangkung besok aja ya, teman-teman, soalnya besok itu mau ada Yohana dan Koko juga datang, jadi stay tune. Mungkin itu terakhir kita makan bareng sebelum mereka pulang ke Romania karena Yohana sama Noya itu mau pulang ke Romania lagi very soon. Terus aku beli cucumber, aku suka banget ini. Timun yang kecil, terus cabai rawit, cabai besar, toge, daun. Daun itu aku mau bikin buceng alias timbel, jadi stay tune. Nanti aku mau piknik sama anak-anak aja ala-ala. Terus bawang merah, kayak gitulah pokoknya. Ya udah, mungkin vlog ini sampai di sini aja dulu. Ikutin terus vlog-vlog selanjutnya. Kalau mau. Gitu aja dulu. I will see you in the next vlog. Dadah! Did you ever stop and think why I spend too much time just getting ready?